Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Erlangga, berasal dari kelas 1F, jurusan Ilmu Komunikasi, dengan NIM 12140038 20. Saya akan menjelaskan tentang cara memahami nilai-nilai Pancasila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila memiliki lambang bintang emas dengan latar hitam, mengandung nilai ketuhanan. Dan contoh-contoh nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama. Yang kedua, tidak melakukan penistaan agama terhadap agama lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang dalam beribadah. Yang keempat, menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai yang diajarkan Tuhan dalam agama. Yang kelima, tidak memaksakan sebuah agama atau kepercayaan pada orang-orang lain. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, bekerjasama, dan tolong-menolong sesama umat beragama. Dan yang terakhir, bersikap toleran kepada umat beragama atau berkeyakinan lain. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.